Video atau apa? Nggak apa-apa, ntar gue editin. Nggak apa-apa, yuk lanjut. Ntar gue potong. Halo guys, jumpa lagi bersama di channelnya Babul Hadis kita. Jumpa macamba, jumpa manja. Kita hari ini tentang membahas cabai-cabian yang sedang naik daun. Naik daun gimana? Naik daun. Hari ini aku cakep ya guys. Cakep aku dan hatimu. Aku mau bincang-bincang cabai-cabian, maksudnya cabai-cabian bukan cabai-cabian malam ya guys. Cabai rawit, cabai setan. Mbak rasanya cabai-cabiannya mbak? Jadi cabai-cabian gimana maksudnya? Bukan cabai-cabian, maksudnya cabai-cabian cewek yang suka tanjal-tanjal tiga loh mbak. Cabai-cabai pedes kayaknya mbak ini cabainya cabai padat ya. Cabai rawit. Oh guys, kita ketemu lagi dengan cabai tua guys. Enak tuh kalau cabai tua ya, kita ikutin cabai tuanya yuk. Cabai muda mana guys? Cabai muda ini. Mbak gimana rasanya jadi cabai-cabian? Maksudnya bukan cabai-cabian itu ano endul loh mbak. Ya gimana perasaan jadi cabai-cabian? Goblek. Ya Allah, ini cabai-cabian maksudnya cabai rawit ya yang agak-agak bau netes, agak-agak geblek. Cabai setan ya itu cabai tua guys. Ya itu cabai apa? Cabai enak. Ya cabai enak. Hei cabai bohai. Bohai gimana? Ih kok nungging sih? Ih males ah cabai bohainya begitu. Kita kan berbincang-bincang. Gimana perasaan jadi cabai-cabean? Wah. Cabai tui. Endel, mantap. Endel. Gimana sanganyo? Lu gue langsung lo pegangin. Guys, begitulah guys. Jadi cabai-cabean itu jangan ditutup nanti soalnya enggak kedengaran. Guys, cabai keriting tuh jangan enak nih, cabai keriting. Kok cabai-cabai agak segar ini nih. Mbak, gimana mbak jadi cabai-cabai? Mbak, cabai apa? Ini cabai apa? Oh, ini cabai yang sangat unik nih. Eh, ini korbannya, yang ditutup mbak. Cabai apa? Cabai jablay. Ini korbannya yang kemarin nih, korbannya. Korban bulian, ayo kita buli lagi. Tangan gue. Tenaganya perempuan tapi kayak anu. Serem banget. Jangan lupa subscribe channelnya. Kaki gue yang sakit dari kemarin lo. Dulu. Dia. Jangan lupa subscribe channelnya. Ros, terus sama babul lagi kemarin. Jangan lupa subscribe channelnya. Ros.